come with me nak pergi makan pot lepak pantai dekat Tanjung Dawai. First thing first, kita akan try dia punya cendol dia. Nak rasa cendol dia sedap ke tak? Mana santan dia? Ha, sudah. Santan dia dalam. Ah, kacau dulu. Santan dia kat bawah ni tu. Letak cendol banyak kan. Cendol? Tapi macam menarik. Sekarang kita akan try laksa utara dia. Tengok sedap ke tak? Dia macam tengah proses je. Sebab saya jenis tak makan laksa, so saya tak tahu sedap ke tak sebenarnya. Tapi memang yang masuk kata sedap. So, sedap. Eat out of pan. Seterusnya ABC menggunung dia ni. Ha, nampak sedap sangat. Ais dia gebu. I ada high hope sebab cendol tadi sedap kan. Tengok. Dia tak kedekut tau. Dia bagi buah apa tak ni. Tapi jarang jumpa dalam ABC lah. Jom kita rasa dia. No, ABC dia sedap. Bagi I, ABC dia manis sangat je. Tapi kalau tak manis, bukan ABC lah kan. Next, kita try sotong celup tepung dia ni. Ha, satu pinggan RM10. Eh, dah makan. Lupa record. Tapi ni sotong dia. Macam kuah dia. Dia buat macam goreng pisang dia ni. Jamban. Tapi sotong dia lembut. Rasa bingung sup. Utara. Sedap lah tapi macam agak ceroy. Haa kan? Geng-geng. Daging dia lembut. Ni, cili dia sedap. Masam-masam badar-badar. Sekejap lagi. Sekian cerita kami lunch dekat Port Lepak Pantai, Tanjung Dawai. Kakak, sana ada Oden.